Pak, mimnya Pak. Pak, mimnya Pak. Pak, mimnya Pak, please. Itu Bang, mimnya Bang. Abang kalau mau saya kasih intro lebih banyak, Abang ikutin saya Bang. Bikin intro mau nggak? Iya Bang, saya intro dulu Bang ya kalau gitu Bang ya. Ya udah ayo. Halo, kembali dengan saya Ervan di channel Ervan Setempat. Dan hari ini saya bakal coba membuat video. Video apa tuh? Video reaction. Yes, dan saya bakal coba buat video reaction-reaction konten yang ada di Distro. Masih langsung ke video. Sebuah video di tahun 2000-an ketika seorang anak yang melawan orang tua. Sedangkan anak tersebut langsung berubah jadi ikan. Guys. Siapa dulu yang masa kecilnya takut berubah jadi ikan pari, guys, komen di bawah. Aku dulu sempat takut, guys. Berubah jadi ikan pari atau enggak jadi tikus. Karena dulu ada tikus yang berubah jadi yang manusia berubah jadi tikus, guys. Ada bukan dulu WhatsApp. Halo Bang, salam serumputan. Saya dari Malaysia. Bang, saya boleh request kancil nita, Bang. Dari dulu saya tuh tak tampak satu pun orang yang buat ni karakter, Bang. Kalau boleh kasih outfit bunny girl saja, Bang. Aku karakter bunny girl. Kamu saya suka kok. Ini pasti nyuruh bikin bok. Bakso tanpa tepung. Bok. Blak. Kepalanya abang cuma kasih rambut macam figur melati yang ada upin ipin tuh. Dijamin bagus bang. Mantap. Aku nggak tahu aja. Orang pecinta furi saja sudah ada. Kenapa Opet yang jadi korban ini? Siapa Opet? Sudah keluar kamu. Dikurung. Sekarang kamu dijadikan bok. Bakso tanpa tepung, bok. HP terus, warnet terus, kalau pulang-pulang nonton TV terus, deket-deket biar buta itu mata, dengerin radio terus, berisik sih, apa kagak sakit kuping, beli majalah mulu, punya duit aja, layar tancap terus. Untuk saya yang lain tahun 1945 sangat relate. Apa di zaman dulu kalah. Pada saat itu saya lagi sering-seringnya nonton layar tancap, guys. Tapi yang ditancap saya. Nah, lucu. Ludruk lagi, nonton ludruk terus. Kerjaan rumah kagak ada yang beres. Memahat batu terus. Alam yang bermain di desa ini berasal dari energi kehidupan yang dilindungi sang penjaga. Anjing sumpah guys, iklan margin tiap tahun makin gak ada obat cok. Anjing makin keren anjir. Datang pembawa bencana, tunjukkan Cai. Simulasi tahun 2069. Bacok. Ini dokter aneh guys. Tuan Jungkat mengambil energi kehidupan untuk kembali kuat dan muda. Jai. Keseimbangan alam dirusak. Putri Hijau bertekad dia akan melindungi semua. Jadi Mulan. Langsung jadi Mulan Jamila. Susah. Anjay. Wah. Ada apa ini kawan? Aku kalau hantunya begitu takutnya dua kali lipat kamu. Nggak bohong aku bilang guys. Hampir mau nyerah tapi ingat kata Liu Kang. Apa teman? Kata apa teman? Mana? Mana? Bener banget bang. Hampir saja menyerah.
untuk mengingat kata-katanya Liu Kang ya. Jadinya tidak menyerah, malah jadi begitu. Bang melong, malah kayak saung ayam bang kalau begitu bang. Sangat menyentuh hati kata-katanya. Kau bisa begitu bang? Schizophrenia update guys. Loh, malah di gaslight sama Minecraft ya. Hanya player-player Minecraft yang bisa relate guys. Untung saya bukan player Minecraft lagi. Oh, you finally fixed the chair. You know it. Kenapa tiba-tiba ada biji ker di situ guys? Opa-opa. Opa, tadi kan kita udah naik kereta. Kereta siapa? Kerja bagus. Mana boleh? Alah. Boleh. Dah berapa kali dah abang cakap? Tak boleh, Mael. Tak faham ke? Bang. Dah berapa kali dah abang cakap? Tak boleh cakap. Bang. Mael. Malah mirip Yong lah. Kakak, pilih nak buat kuih. Cepatlah kak. Sesuk je lah. Baiklah kak. Begitu aja terus sampai Liu Kang dah ngomong mata. Besok je lah. Begitu aja terus. Jangan lupa sholat lima waktu. Begitu aja terus. Siapa tuh man? Kenapa beda orang? Bang, mohon maaf bang, beda franchise. Mak menaruh roti yang telah diberi racun tikus di atas mak. Aku dan tikus jam 7 pagi. Innalillahi. Langsung meninggal ya. Gua mencari informasi kesehatan di Google karena kurang enak badan. Sedangkan gulu-gulu itu kanker dek. Tetanus. Begitu memang guys kalau nyari di Google ya. Pasti langsung yang paling berbahaya. Sama lu bertingking. Apa yang kita bayar rupiah tergantung? Hah? Tani? Kasrah. Bang, pelan-pelan bang. Hampir masuk ke dunia lain ya. Bang, tolong kasih dia 50.000 bang, please. Tolong kasih 50.000, naikkan gajinya. Selain kerja malam, kerja pagi juga guys. Kayak Bang Toib ya, pagi, siang, malam aja. Kita pemilu, 2 hari, juga hilang. Tapi, cintaku padamu, gak akan hilang-hilang. What the f- Gak tau kayak apa dia guys. Rap, ya tuh rap anjing. Blah. Kartun Disney. Kalau sangat realistis ya. Katanya guru, tesnya tidak akan susah. Sedangkan tesnya, titik-titik aku gay. Iya, aku gay. Tidak, aku gay. Mungkin, aku gay. Tidak menjawab, aku gay. Kalau kalian bakal pilih jawaban yang mana guys? Kalau aku tidak memilih. Dad, we're just joking. It's just a prank. It's just a prank. Anjing guys, bayangkan kalian punya bapak Kratos ya. Boy, don't be sorry. Be better. Aku kalau jadi anaknya enggak main-main jago panik guys. Langsung bawa koper pergi. Kenapa malah jadi Brody anjing? Bang, jarinya aja kan bang, jarinya aja bang. Jangan satu tangan jadi Thanos.
Compramos carros y camionetas viejas para desarmar. Guys, hampir lepas jantung gue. Gue kan bikin soal sosiologi ya, buat sumatif akhir semester. Nah, bunyi soalnya tuh begini. Ketimpangan sosial adalah buah dari pembangunan yang hanya berfokus pada aspek ekonomi dan melupakan aspek sosial. Pemikiran tersebut dikemukakan oleh, nah, jawaban yang benar kan Andrinov Caniago. Tapi murid gua ada yang jawab B, Alfiansah Bustami. Sementara Alfiansah Bustami ini adalah komeng. Mana gurunya ngakak lagi. Blok, senang banget kayaknya si bapaknya. Kenapa aku tertawa ini guys? Kenapa aku tertawa? Seorang ibu dikutuk menjadi kentang karena membandingkan anaknya dengan anak tetangga. Agres, bukan cuma anak yang bisa berubah jadi makhluk lain. Akhirnya ibu-ibu juga kualat. No, kenapa harus jadi kentang sih aja? Nah, ada yang lain apa? Jauh-jauh banget ya, Spiderman buka usaha guys. Sampai Thailand. Hey. Bang, kenapa aku gak ketemu abang sih kemarin, bang? Bang, stop. Pelanggaran, pelanggaran. Dosa nimpil-nimpil begitu kan. Dikira lagi nelpon, bang. Main nimpil-nimpil aja lu, bang. Sebanyak 16,4 juta orang Amerika mengira susu coklat berasal dari sapi warna coklat. Sedangkan 16,4 juta orang berpendidikan tinggi. Siapa guys di antara kalian yang mikir susu coklat berasal dari sapi coklat? Mending kalian pindah ke Amerika aja. Udah ngumpulin mana selama 2 hari terus mengulti. Udah kenal lagi bang. Bang, harusnya ultinya disimpan-simpan aja dulu bang. Jangan main dibuang-buang aja bang. Kalau udah kena kayak gitu kan sayang gitu. Terus banget min. Mana motor gue udah dengkolannya guys. Pakai cuk doang ya. Jadi kalau udah mati gak bisa diapapain cok. Harus didorong bang. Bill watching food in the big room. Ya bang tahu bang, nungguin bang. Tapi kan dosa kayak, dosa kayak hamster yang kemarin juga kan. Guys, komen gak ada. Gak ada promosi, gak ada apa. Tiba-tiba nyalek kamu. Mana banyak lagi yang milih bang. Itu pasti yang diminum seluruh ekosistem dan umat-umatnya. Itu pasti di dalam. Ah, tolong tsunami. Tolong. Keren guys, yang edit siapa bang? Keren banget lu bang, buset. Anjay. Anjay. Ranger merah ini biasa yang direbutin guys. Ranger hijau. Ranger kuning. Kalau aku dulu waktu kecil, sukanya Ranger hitam guys. Ya keren lu bang yang edit, keren bang. BTW bagi kalian yang gak tahu ini, jadi kucingnya live stream guys. Jadi tiap kali ada yang donasi makanannya bakal jatuh ya. Tapi itu ada satu kucing yang ini gak. Mukanya ngeselin anjing. Harus begitu kalau ngeliatin orang anjing. Malah mager-mageran. Ini guys. Nah ini bapaknya. Pokoknya ini sama yang oranye.
Suaminya. Meng makan Meng. Tutupan itu nanya. Mebel banget cok. Meng munduran dikit bisa gak Meng? Makin lama makin dekat cok. Tutupan itu nah. Gak tau lagi ya guys. Guys, siap-siap ya. Udah sampai sebulan lagi bakal puasaan, cok. Siap-siap hidup seperti di militer. Nah, ini guys, rangkuman sejarah dan kelakuan warga-warga Indonesia setiap hari ini. Reaksi orang ketika mendengar ibu kota Banten diserang. Diserang bang, diserang. Orang Jogja mode survival di Malmari. Kalimantan. Benar, kerja bagus. BTW cuaca di Kalimantan kayak gini juga bang. Dan gak menentu. Orang Bugis pindah rumah. Rumahnya ikutan pindah. Orang Papua dengan kekayaan hasil tambangnya. Kerja bagus. Sudah dirangkum satu Indonesia. Oke, segini aja untuk episode kali ini. Thank you banget yang udah nonton. Seperti biasa, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Kalau kalian suka saya buat konten Discord, komen di bawah. Dan nanti saya bakal coba taruh linknya di link yang bakal kupin ya. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. See ya!